There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mafidatul Laili. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan dimanapun kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi sakit aku doakan semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah, dan yang lagi kesusahan semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Share aktivitasku lagi ya teman-teman. Sebelumnya aku mau mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah mengklik videoku ini. Semoga setelah kalian menonton bisa mengambil manfaat dari isi videoku. Untuk yang baik bisa diambil, untuk yang jelek dibuang aja teman-teman. Namanya juga manusia, tak ada yang sempurna. Toh kalau aku itu juga banyak banget ya membuat kesalahan, karena aku juga baru pemula, ini lagi belajar sambil berjalan. Semoga dengan dukungan kalian semua aku bisa tambah lebih baik lagi. Untuk pagi ini seperti biasa ya, aku tuh kalau ngerekod pasti pagi hari ya, dan kalau pagi hari tak lupa memasak. Untuk hari ini aku mau masak sayur lodeh ya teman-teman. Untuk yang aku masak ini tuh keluwek ya teman-teman. Ini siapa yang nggak tahu keluwek? Emang keluwek ini agak bentuknya agak seperti nangka ya, seperti tewel tapi nggak tewel. Kalau tewel itu nggak bisa dibuat sayur asam, tapi kalau keluwek bisa dibuat sayur apa aja. Tapi kalau sop sama sayur mirin juga nggak bisa ya teman-teman. Tuh sayur tewel ini enak banget ya, aku tuh suka banget. Entah di sayur asem atau di sayur lodeh, ini tuh enak banget ya kalau aku. Dan kalau mau masak keluwek ini sebelumnya direbus dulu ya teman-teman, soalnya untuk teksturnya emang agak keras, jadi lebih baik direbus dulu. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih ke kalian semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Laili, aku ibu tiga anak desa, tepatnya di kota Bojonegoro. Bila kalian berkenan tolong bantu aku ya buat ngembangin channel sederhanaku ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Dan aku ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah like, komen, subscribe, dan share. Semoga kebaikan kalian semua dilipat gandakan oleh Allah dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Terima kasih. Dan aku ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung, yang baru menemukan channelku ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Oh ya teman-teman, yang lagi hadir di videoku ini, jangan lupa untuk sempatkan komentar kalian ya teman-teman. Insya Allah kalau aku punya waktu senggang akan kunjung balik di channel kalian. Bagi yang punya channel, yang nggak punya channel tetap sempatkan komentar kalian ya teman-teman, karena komentar yang positif bisa membangkitkan aku buat lebih semangat lagi upload video terbaru. Terima kasih. Jadi untuk aku nyayur lodehnya, ini aku nyayur lodeh keluwek ya, tapi aku campur lagi sama tahu, tahu putih sama tempe biar tambah banyak isiannya ya teman-teman. Dan setelah semua bahan aku rebus ya, aku tinggal ini ya marut kelapa buah santan. Ini seperti biasa ya teman-teman, aku tuh kalau nyayur lodeh nggak pernah pakai sayur instan gitu. Mager enggak mager tetap marut ya teman-teman ya, soalnya juga sudah terbiasa kalau mau pakai santan ya harus parut dulu. Nah, di sini tuh aku mau coba-coba dulu ya, ini sudah matang apa enggak. Aku mau tes dulu sebelum aku angkat ya. Tapi alhamdulillah ini sudah ya teman-teman, soalnya tadi sudah aku tinggal buat marut kelapa. Jadi lanjut aja untuk aku menggoreng bumbunya ya teman-teman. Setelah bumbu matang, aku langsung masukkan semua ya bahan-bahannya buat nyayur lodehnya. Langsung aku cemplungkan semua. Ini jadi satu wajan ya. Ini bisa
buat menu masakan satu hari. Masaknya sekalian banyak ya teman-teman. Kalau aku masak di rumah bapak, biar kalau sorenya gak usah masak lagi. Terus kalau lagi males ya bisa buat mie atau mecel-mecel tempe atau apa ya teman-teman. Pokoknya yang simpel-simpel aja kalau kehabisan lauk. Nah alhamdulillah ini sayuranku sudah matang ya teman-teman. Ini aku lanjut mau buat seperti biasa ya, nggak pernah lupa. Aku tuh mau buat bumbu ikan asin. Ini bumbunya diiris-iris aja ya, bawang merah, bawang putih, tomat sama cabai. Untuk masak sayur lodeh yang rasanya pedas-pedas itu nggak afdal gitu kalau nggak dikasih ikan asin. Dan untuk ikan asinnya itu juga kurang pas kalau nggak dibumbui ya teman-teman. Jadi biar tambah nikmat, ikan asinnya aku bumbui aja. Ya teman-teman, kalau ada yang samaan sama aku sukanya ikan asin, kalau mengolah ikan asin itu seneng digoreng gitu aja apa dibumbui, bisa ya di share di kolom komentar. Ini teman-teman, seperti biasa ya aku tuh ngiris-ngiris tuh tanpa telanan ya. Emang aku tuh nggak terbiasa pakai telanan, meskipun ngiris-ngiris cabai. Tapi alhamdulillah kalau aku iris-iris habis masak itu nggak pernah wedangan gitu, nggak pernah terasa panas di tangan. Karena masalah apapun itu kalah ya kalau sudah terbiasa. Jadi untuk tanganku mungkin sudah kebal gitu sama cabai, sama irisan cabai. Nah ya teman-teman, alhamdulillah untuk menu keduaku sudah matang ya. Ini mau aku angkat langsung. Alhamdulillah ini tuh menu sederhana untuk pagiku ini ya teman-teman. Apapun masakannya disyukuri aja ya, karena bersyukur itu akan terasa nikmat. Dan ya nih teman-teman, sehabis masa tak lupa ini selalu cuci baju ya. Ini tuh aku gak pernah absen tiap hari nyuci baju, soalnya untuk nyucinya sendiri ini tuh manual pakai tangan, jadi gak kuat gitu kalau harus nyuci 2 hari 1 kali, berarti cucian akan numpuk 2 bak ya teman-teman, soalnya tiap hari itu nyucinya 1 bak penuh. Dan untuk cuaca di daerahku ini, meskipun kalau pagi itu mendung-mendung tapi nggak sampai hujan ya teman-teman. Dan untuk cucian juga bisa kering alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau di daerahku ini orang-orang sama menunggu hujan gitu, soalnya waktunya tandur padi ya teman-teman. Ini tuh kalau tiap pagi rame banget di daerahku, orang-orang pada ngumpul pada nanam padi ya. Kalau di daerah kalian semua, khususnya yang pedesaan gitu, untuk saat ini lagi panen apa atau lagi nandur apa untuk saat ini? Kalau di daerahku ini cuma nandur padi ya teman-teman. Padi itu kebanyakan, tapi juga ada yang nandur bawang merah, terus ada juga yang melon, tapi juga bisa dihitung gitu ya. Dan ya teman-teman, jangan bosannya sama konten aku yang ini terus, soalnya juga aku ini kerjaannya ibu rumah tangga tulen gitu. Aku tuh nggak pernah jalan-jalan ya teman-teman. Kesehariannya juga nguprek di rumah, beres-beres gitu ya, terus momong anak, ngantar anak ngaji sekolah, soalnya juga masih anak-anak kecil ya, kalau mau sekolah mau ngaji masih ditungguin gitu, belum bisa dibiarkan sendiri. Dan lanjut di sore harinya, ini tuh aku lagi nyervis payung sama tetanggaku pada benain, menjahit sandal-sandal yang protol gitu ya, daripada dibuang, soalnya juga masih bagus, jadi lebih baik di servis ya, dijahit gitu. Untuk nyervis payung ini tuh yang ketiga ya teman-teman, soalnya anak-anak aku itu ya selalu dibuat mainan gitu, kalau ada payung geletak gak ditaruh pada tempatnya, anakku tuh langsung aja diambil buat mainan gitu. Jadi untuk payung itu cepet rusak gitu ya. Dan alhamdulillah ini sudah selesai. Tadi tuh aku lupa nggak aku rekod pas padinya lagi benahin, soalnya juga lagi asik ngobrol sama tetangga-tetangga. Di sini tuh banyak
tetangga ya yang ngumpul lagi sama benerin apa yang lagi rusak. Dan ya teman-teman, mungkin sampai di sini untuk videoku hari ini. Terima kasih banyak yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah ucapanku. Dari aku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.